Coba kita lihat lebih dekat teman-teman ya, ketika rel portable ke rel utama teman-teman. Rel portable-nya sampai terangkat teman-teman. Oke, mulai menanjak. Nah, lihat ya, satu orang berjaga di ujung rel portable supaya tidak bergeser. Oke, aman teman-teman, anti anjlok. Oke teman-teman, sebentar lagi lokomotif akan melewati terowongan tol Pasuruan Probolinggo. Oke, lokomotif mulai masuk ke terowongan tol teman-teman, dan teman-teman bisa dengar ya suara kendaraan yang melewati tol. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini terlihat ada kerbau yang menarik lori muatan tebu dari dalam kebun menuju ke rel utama teman-teman. Nah, roda lori melewati rel portable ke rel utama. Coba kita lihat lebih dekat teman-teman ya, ketika rel portable ke rel utama teman-teman. Rel portable sampai terangkat teman-teman. Jadi untuk kerbau tidak bisa langsung menarik keseluruhan lori-lori yang ada di dalam kebun tebu ini teman-teman. Maksimal yang bisa ditarik oleh kerbau itu hanya 2-3 lori saja. Itu pun kalau muatan tebu di lori hanya separuh teman-teman. Sedangkan kalau muatan full biasanya ditarik 1-2 lori saja teman-teman. Dan kali ini terlihat kerbau hanya menarik 1 lori bermuatan tebu full teman-teman. Oke, kereta lori mulai menanjak dari rel portable menuju ke rel utama teman-teman. Dan kali ini giliran kerbau bule yang menarik lori. Kali ini menarik 2 lori teman-teman, yang hanya bermuatan separuh saja. Mulai meningkatkan kecepatan teman-teman, karena rel di depan mulai menanjak. Dan di setiap rel portable yang menuju ke rel utama itu harus dijaga oleh 1-2 orang teman-teman, agar rel portable tidak bergeser yang menyebabkan lori anjlok teman-teman. Sekali lagi kita lihat lebih dekat ketika rel portable ke rel utama teman-teman. Jadi rel portable-nya ini dimodifikasi dibuat melengkung supaya roda lorinya aman. Nah, terlihat aman teman-teman ya. Oke, giliran kerbau yang satunya lagi. Oke, mulai menanjak. Lihat ya,
Satu orang berjaga di ujung rel portable supaya tidak bergeser. Oke, aman teman-teman. Anti anjlok. Oke, giliran kebo bule yang menarik lori. Waduh, terhalang oleh pantat kerbau yang satunya, teman-teman. Muatannya full kali ini, teman-teman. Oke, mulai meningkatkan kecepatan lagi. Dan satu orang petugas berjaga di ujung rel portable. Dan ini merupakan lori terakhir yang ada di dalam kebun tebu, teman-teman, dan akan siap ditarik oleh lokomotif. Oke, teman-teman, lokomotif Geyoshima nomor 02 mulai menarik rangkaian lori tebu di kebun ketegan, teman-teman, tepatnya di baratnya Pasar Winongan. Oke, lokomotif Geyoshima seberat 15 ton menarik rangkaian lori berisi tebu. Oke, rel kereta lori tidak terlihat, teman-teman, ya, karena relnya ini terpendam rerumputan, teman-teman. Karena memang dari zaman Belanda sampai sekarang tidak ada peremajaan rel. Sedangkan tanah di samping kiri dan kanan rel itu semakin tinggi karena buangan dari tanah sawah, teman-teman. Jadi semakin tahun relnya akan semakin terpendam, teman-teman. Dan semoga saja ada peremajaan rel, teman-teman, ya, supaya kereta lori ini tetap eksis sampai tahun-tahun berikutnya. Oke, perlahan-lahan kereta lori jalurnya lewat di pinggir parit sawah. Sangat lebar, teman-teman, ya. Maka saja tidak anjlok. Ternyata ada satu lori yang anjlok, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, ya, lori yang bergoyang-goyang itu rodanya anjlok. Dan perjalanan kereta lori tetap dilanjutkan karena kalau berhenti proses evakuasinya sulit karena berada di pinggir parit. Jadi masih harus terus berjalan menunggu jalur yang sedikit lapang, teman-teman.
untuk proses evakuasi lori yang anjlok. Oke teman-teman, setelah evakuasi lori yang anjlok, lokomotif melanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, sebentar lagi lokomotif akan melewati terowongan tol Pasuruan Probolinggo, dan terlihat lokomotif nomor 02 mulai berjalan dan akan melewati terowongan tol teman-teman. Oke, lokomotif mulai masuk ke terowongan tol teman-teman. Dan teman-teman bisa dengar ya suara kendaraan yang melewati tol. Jadi di bawahnya ada kereta lori dan di atasnya ada jalan tol teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.